Pemirsa, kuliner Aceh tentu memiliki kenikmatan tersendiri lantaran kaya akan rempah serta membuat pecinta kuliner ketagihan. Seperti halnya di salah satu rumah makan Aceh yang ada di Jakarta yang menyajikan beragam menu khas Aceh yang jarang kita jumpai. Berikut liputannya. Halo pemirsa, kuliner Aceh memiliki beragam kuliner yang luar biasa. Mulai dari sambal maupun juga rempah-rempahnya. Nah, saat ini saya berada di rumah makan khas Aceh yang berada di kawasan Ben Hill, Jakarta Pusat. Kira-kira ada beragam atau jenis makanan apa saja ya di sini? Yuk kita cari tahu. Terima kasih, Mas. Aceh selalu identik dengan alam yang indah serta kuliner yang kaya rempah, tentu tersaji dengan berbagai menu yang dapat kita nikmati. Seperti halnya di rumah makan yang berada di kawasan Ben Hill, Jakarta Pusat. Beragam menu khas Aceh disajikan seperti kambing kari, ayam tangkap, bebek kari, serta masih banyak kuliner lain. Tak hanya itu, Aceh juga memiliki sambal khas yang luar biasa. Di antaranya sambal ganja. Pemirsa, lihat di depan saya ada banyak banget makanan khas Aceh. Mulai dari bebek kari, kemudian kambing kari, ayam tangkap, terus ada ikan kayu, udang asam, gulai telur, tauco kacang, sarden tumis, sambal ganja, dan juga telur dadar kelapa. Sampai capek ngomongnya karena semakin banyaknya. Gak usah lama-lama, kita langsung cobain aja. Nah, enaknya nih ayam tangkap tadi dicampurin pakai sambal ganja, pemirsa. Nih. Nah, kalau untuk rempah-rempah sendiri atau sambal ya, kita di sini ada sambal ganja namanya. Nah, sebenarnya bukan ganja beneran ya, jadi itu emang sambal khas Aceh, itu terdiri dari udang, asam belimbing ulu, sama daun jeruk dan serihnya. Jadi sebenarnya dinamakan sambal ganja itu karena kata orang Aceh itu kinagih ya. Para pengunjung pun sangat antusias untuk mencicipi makanan khas Aceh ini. Saya mencoba makanan ayam tangkap, kuah kari, kemudian ada juga sambal ganja. Ini yang memang khas banget ya. Makanannya udah dicobain semua, langsung mau coba minumannya nih. Yang pertama, ini pepaya korek cincau. Kita cobain ya. Seger banget, manis, dingin lagi. Nah, pemirsa, saya udah kenyang, udah cobain semua makanan di sini. Minuman-minumannya juga enak semua. Secara keseluruhan semua enak. Gurih, pedes, manis, asam, semua campur jadi satu. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Tommy Hadikusumo, iNews, melaporkan. Mantap.